section is the main section of this examination, this seminar. Yeah, you are reviewed by Ibu Natalina Asi, and then you should pay your attention on the review, and then also you must take the all the things that Ibu Natalina Asi ask you to complete your thesis proposal. Okay. Before we start, I ask only 10 or to 15 minutes for you to present your thesis proposal, and then you may start with praying first, yeah, based on the practices on religion that you have, and then the time's yours now. Saputri. Mana suaranya ini, nggak kedengaran? Open your mic. Open your mic. Your microphone is unmute. Ya, Tiara, mikrofonnya dibuka ya. Jangan di-mute. I'm sorry, sir. Okay. Everyone are able to see my screen? Yes, dear. Okay, good afternoon, everyone. My name is Tiara Dwi Saputri. My student number is 888-118-025. First of all, I would like to say thank you for my course advisor, Mr. Iwan Fauji, SPDMA, and my second advisor, Dr. Andes Tampung and Saman and Lee. And thank you so much for my reviewer today, Dr. Natalina Asi, MA. Thanks for assisting me and giving me a lot of guidance to finish my seminar proposal entitled The Effect of Teaching Vocabulary Using Playswater Game at the 7th Grade Student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. For the first is chapter 1, Introduction. In this chapter, there is research background. English is taught in junior high school just for introducing the children English as the foreign language. Besides that, it functions to give students basic knowledge for English so that they will do much better in junior high school. Vocabulary is one of the important elements in learning English. The researcher found some problem faced by the student when the researcher did the observation in Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. The student are lack of comprehending and memorizing the vocabulary and the lack of media that used by the teacher in the teaching and learning process. By looking at the problem faced in previous research and in this research are the same, the researcher assumes that the right method or media must be chosen. Nowadays, there are many games that can help teacher and student in teaching and learning language in the classroom. One of games that can improve the student vocabulary mastery is Playswater Game. Playswater Game is a game where the student have to get the word in the blackboard by using the teacher's instruction. Besides on the description above, the researcher considers it important to conduct research with the title The Effect of Teaching Vocabulary Using Playswater Game at the 7th Grade Student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. Next is research problem. Is there any significant effect of the teaching English vocabulary using Playswater Game to the 7th Grade Student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin? Next is research delimitation. In this research,
The focus on the effect of teaching English vocabulary using Pricewater game to the seventh grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. And next is research objective. Based on the research problems about, the main objective of this research is to find out the effect of teaching English vocabulary using Pricewater game to the seventh grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. And next is research significant. Research significant are for students, for teachers, and the last is for other researchers. Next is clarification of key term. Clarification of key term are vocabulary, teaching vocabulary, games, and Pricewater. Next is chapter 2, literature review. In literature review, describe about vocabulary. Vocabulary include two definition of vocabulary, types of vocabulary, teaching vocabulary, and topic of teaching vocabulary used in this research. And next is game. Include the definition of game. Next is Pricewater game. Pricewater game include two definition of Pricewater game, procedure of using Pricewater game, the advantages of using Pricewater game, and the disadvantages of using Pricewater game. And next is syllabus of English subject of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. Next is previous research. The first previous research is Sela Aprilia 2019 from Set Islamic Institute of Palangkaraya, with the title The Effect of Pricewater Game on Student Vocabulary Knowledge at MTSN 2 Kota Palangkaraya. The second previous research is Rini Perawati 2020 from State Islamic Institute Palopo, with the title Using Pricewater Game to Improve the Student Vocabulary at 8th grade of SMPN 8 Palopo. Next is research hypothesis. Alternative hypothesis, there is a significant effect of teaching English vocabulary using Pricewater game to the seventh grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. And null hypothesis, there is no significant effect of teaching English vocabulary using Pricewater game to the seventh grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. Next is chapter 3, research method. Design of research. In this research, the researcher will use pre-experimental in the one group pre-test post-test design. Next is population and sample. Population. The population in this research is 7th grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. And sample in this research, the researcher will take a sample from the total population of 7th grade. Next is assumption. Vocabulary is one of component of English that have been taught in English subject for the 7th grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin. The 7th grade student of Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Mintin have been taught English vocabulary using conventional teaching method such as translation method without using other methods. Students are taught a few words in a conventional dictionary independently and memorize it. However, the students still face difficulties and problems to memorize English vocabulary. In addition, the teacher has never used other methods such as game as a teaching method in teaching English vocabulary in the classroom. Next is variable. Variable are independent variables and dependent variable. The independent variable in this research is Pricewater game as a medium for learning English vocabulary and would be used as treatment for students. Next is the dependent variable in this research is student achievement in English vocabulary. Next is definition of operational variable. Pricewater is traditional game that help people to complete their English vocabulary and learn new word in English. It is also a fun game that helps students to improve their English vocabulary.
English vocabulary is a basic knowledge that student must know because English is one of the subject in school. Next is technique of data collection. Technique of data collection are pretest, treatment, post-test, checking, coding, scoring, and the last is tabulating. Next is technique of data analysis. For the first is list the scores. Second is checking the normality of the data. And third is use pirate sample t-test. Fourth is use Wilczowson sign rank test. Next is regard the hypothesis. And the last is analyze the questionnaire. And the next is research instrument. First, instrument development include test and the questionnaire. For the second is instrument tryout. For the third is instrument validity. And the last is instrument reliability. I think that's all about my presentation. And thank you, nice attention. Okay, thank you, Tiara. Now, please pay your attention because this is the main section of our proposal seminar. Yeah, and then if necessary, you should record or note taking for all things that the reviewer asks you to make it complete, to make it better, and then to make it good for your thesis writing. Okay, this is time for Ibu Natalina Asih, yeah, and then the stage is yours now, Ibu. Okay, thank you. Tiara. Yes, ma'am. If you look at your title here, it seems you will teach vocabulary separately from the other. Kurang jelas suaranya, Bu. Okay. Apa kedengaran? Jelas? Ada problem ya nih kayaknya. Halo? Tidak jelas kah? Sudah lumayan jelas, Bu. Salah apa ya ini ya? Atau saya ganti komputer kah apakah ini? Makanya tahu nyarinya. Iya nih. Halo, kedengaran? Iya, Bu, kedengaran. Nyaring apa enggak? Kecil? Lumayan, Bu. Bisa didengar, Tiara. Tapi kayaknya ini kecil suaranya. Kecil ya? Halo? Tunggu sebentar ya, saya minta tolong orang memperbaikin ininya dulu, audionya. Halo, kedengaran kah? Iya, kedengaran, Bu. Jelas apa enggak? Jelas. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Clear ya suaranya? Jelas? Iya, jelas? Bu. Ya, baik. Jelas, Bu. Okay, now we look at the title. Okay, the title of this research proposal, ya. Yeah. Teaching vocabulary by using fly swatter. What is fly swatter? How do we use this kind of game in the class? Fly swatter, I will answer, Bu.
plays water. Game is a game where the student have to get the word in the blackboard by using the teacher instruction. This game helps the student to improve their sing word dictionary, and it could be a very valuable tool. Maksudnya gini Bu, play sweater itu permainan tangkap lalat yang di papan tulis itu ada banyak kata acak, secara acak kata terus. Si researcher atau gurunya ini memberikan instruksi, misalnya kata big, nanti si siswa, grup siswa ini mencari kata big itu di papan tulis. Seperti itu Bu, permainan tangkap kata menggunakan alat pemukul alat. Maksudnya gurunya gimana tadi? Gurunya gimana? Gurunya ngasih kata big, misalnya gurunya ngasih kata big. Terus siswanya ini mencari kata big di papan tulis itu. Terus diapain tuh kata? Terus katanya itu setelah dia setelah mereka berlomba-lomba mencari kata big di papan tulis, siapa pemenangnya? Nah, itu mereka membuat lagi simple sentence dari descriptive adjective yang materi saya. Materi kelas 7 itu membuat simple sentence dari descriptive adjective-nya. Dari kata big tadi, misalnya the school is big. Oke. Okay. Nah, bagaimana kalau seandainya kata yang ditaruh di situ tidak dipahami? Misalnya sesuatu yang baru. Itu kan big, dia pukul, dia tangkap, dia ambil. Karena mereka paham, maka mereka bisa bikin kalimat. Nah, bagaimana kalau dia tidak paham? Maksud saya yang kalimat kata baru, yang memang vocab baru, itu gimana? Dari situ Bu, sebelumnya saya juga sudah ngasih kertas beberapa kata. Misalnya kan ini masalah dari siswanya itu untuk mengingat. Jadi mereka mungkin saya kasih kertas dulu di treatment pertama, mereka saya kasih kertas beberapa kata descriptive adjective. Misalnya kalau misalnya mereka bisa descriptive adjective itu, kalau misalnya mereka tidak bisa membuat kata dari kata descriptive adjective, mungkin nanti siswanya itu akan, kan ini bentuknya nanti poin Bu, jadi dia cuma dapat setengah poin. Setelah dia selesai, pasti dia akan penasaran. Bagaimana sih cara membuat kalimat dari kata big ini gitu? Kalau misalnya siswa kan, kalau misalnya berlomba itu akan merasa tertantang kalau misalnya dia salah gitu. Jadinya dia akan mengingat. Terus instrumen tryoutmu ini, yang ini itu diajarkan di dalam kelas ya, yang segala big itu segala macam. Iya Bu. Ini khusus vocab-nya khusus untuk adjective saja. Iya Bu, untuk descriptive adjective aja. Karena materi saya ini menggunakan buku dari sekolahnya itu, yaitu English Well Ring, Bell English Well Ring kalau nggak salah nama bukunya. Nah itu tuh ada di bab 5. Nah bab 5 itu menjelaskan tentang descriptive adjective. Makanya saya menggunakan permainan place water ini untuk materi descriptive adjective, Bu. Untuk descriptive adjective. Iya, Bu. Enggak gini, maksud saya gini ya. Ini kan semua adjective nih. Terus pada saat bermain itu mereka juga diajar konstruksi kalimat kan? Iya, Bu. Gimana kalau seandainya kalimatnya salah? Ini kan kamu kasih poin. Kalau kalimatnya salah? Kalau kalimatnya salah kan tetap sesuai poinnya, Bu. Nanti yang lain akan ngiri. Kalau misalnya salah ya berarti nanti poinnya dikurangin jadi 50 gitu. Jadi 5. Jangan pakai rasa, nggak boleh. Aturan main itu nggak boleh pakai rasa, sesuatu yang memang jelas. Iya Bu, dan karena itu harus tertulis.
Karena kalau misalnya salah, dia dia tetap salah. Jadi gitu, Bu. Tapi dikasih tahu kata yang benarnya seperti apa. Harusnya. Jadi saya ini bingung. Seberapa gini, kamu ini kan mau melihat efektivitas dari fly swatter ini ketika untuk menguasai vocabulary gitu kan. Dalam pengajaran vocabulary. Apakah ada pengajaran vocabulary secara khusus? Secara khusus ya, Bu? Enggak ada. Kan SMP itu kan integrated. Biasanya lewat teks, lewat apa gitu. Nah, kalau begitu ini kan cara pengajarannya kan kayak mengajarkan vocabulary yang terpisah secara sendiri gitu loh. Ya itu tadi Bu, saya kan ini punya saya vocabulary ya Bu. Jadi saya menyesuaikan materi dari kelas 7-nya itu sendiri, yaitu descriptive adjective. Makanya saya Ada memang mata kuliah di situ ada untuk descriptive adjective gitu ya, mata bahan ajarnya ya. Makanya saya menggunakan kata dari descriptive adjective. Makanya saya menggunakan ya, bisa saya lihat nggak silabusnya mana yang deskriptif adjektifnya di ada di halaman di appendix ada Bu, terus di halaman di bab 2 juga saya cantumkan silabusnya. Tapi ini sepertinya ada nggak melalui ini kah? Nggak melalui teks kah? Teks deskripsi kah? Atau gimana ini? Karena kan Anda ini mengajar sepertinya hanya pengajaran vocabulary, satu kali masuk pengajaran vocabulary gitu. Nah itu yang saya juga minta kejelasan ya. Seperti apa, kenapa ini bisa terpisah gitu. Jadi satu kali pertemuan hanya bisa mengajarkan khusus untuk vocabulary saja. Apa tidak masuk di dalam yang maksud saya terintegrated dengan teks? Silabusnya tadi pada halaman 17. Nah itu materinya yaitu descriptive adjective. Jadi saya menggunakan vocab. Nah karena itu masih kelas 7 dan di bukunya itu juga masih diajarkan untuk cara membuat kalimat atau kata, masih diajarkan vocab gitu Bu. Membuat kalimat, makanya saya descriptive adjective-nya membuat simple sentence. Teks. Nah, ini kan tetap lewat teks ya? Iya, Bu. Teks. Membuat simple sentence. Menyusun, ini silabusnya ya. Menyusun teks interaksi. Materi pembelajarannya. Lapisannya terlalu kecil ini. Ucapan, tekanan kata. Yang mana itu yang mengajarkan deskriptif teks ya? Deskriptif adjektif. Kosa kata terkait dengan ciri fisik gitu itu ya? Iya Bu, unsur kebahasaannya. Menuliskan sifat seseorang. Oke lah, kalau ini argumennya ya. Nah sekarang yang saya juga mau pahami bagaimana caranya Anda memberikan pretest. Pretestnya mana? Pretestnya ada enggak? Ada Bu, pretestnya. Mana di halaman berapa pretestnya? Di halaman belakang, di appendix Bu paling belakang ada instrumen. Semua instrumen sudah saya cantumkan. Tampilkan. Nah, pretestnya itu dari simple sentence yang mereka coba buat tadi Bu. Jadi pretestnya saya buat simple sentence gitu.
Terus post-testnya, pre-test, ini try out, ini pre-test. Lo, ntar lo. Ini try out. Iya, Bu. Try out-nya 30. Terus try out ini try out yang mana nih? Try out ini Bu, pengujian soal untuk tahu pre-test apa post-test yang kamu try out-kan. Sama Bu, soalnya pre-test sama post-testnya saya buat sama. Gimana bisa sama? Biar bisa tahu perbedaannya, Bu. Perbandingannya, misalnya mereka di awal berapa, apakah ada peningkatan dari yang pertama, enggak, lainnya. Tapi kan itu akhirnya akan terjadi pengulangan soal. Tahu, kalau soal berulang, itu juga akan memungkinkan orang bisa mengingat apa yang sudah dia jawab. Bukan karena dia tahu, tapi karena ingat aja soalnya tuh pasti kayak gini, jawabannya kayak gini gitu loh. Terus gimana? Anda ini kan artinya pengulangan soal. Kok iya, pre-test dengan post-testnya sama? Tadi awalnya saya cuma berpikir karena pre-test sama post-test kan kami ingin mencari nilai perbandingannya. Apakah meningkat, apakah tidak. Seperti itu, Bu. Makanya saya samakan di situ. Sebelumnya tidak ada kepikiran kalau misalnya mereka akan kalau akan sama gitu, Bu. Misalnya akan mengingat atau apa. Nah, itu dia. Kamu kalau saya tes sekali misalnya, berikutnya saya tes lagi pakai soal yang sama, kamu kan ingat. Tapi kalau misalnya sebelumnya saya belum tahu, setelah saya treatment, saya jadi tahu kan Bu, prosesnya, jadinya saya akan lebih mudah untuk menjawab. Nah itu dia, dalam teori, kalau menggunakan alat tes yang sama untuk pre-test dan post-test, itu kemungkinan tidak bisa kita melihat hasilnya secara objektif. Jadi agak kurang meyakinkan. Ya, sorry suaranya nggak kedengaran. Itu tuh karena pakai pre-test, Bu. Ya, tapi saya nggak terlalu ini sih. Gimana ya? Kalau Anda menggunakan tes yang sama, lalu bentuk bahasanya pun sama, bentuk kalimatnya pun sama, sama persis. Nggak usah pakai pembelajaran, ya sudah saya ingat aja apa yang saya tes sebelumnya. Kamu tuh suaranya nggak kedengaran, Tiara. Saya nggak dengar suaranya. Menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Atau saya buat post-testnya dengan soal yang berbeda, cuman sama. Ya terserah gimana caranya mengacaknya kembali. Nggak bisa. Ya. Kalau yang sama persis saja itu, baik, itu tingkat kepercayaan dari kami sebagai pembaca terhadap penelitian Anda itu agak meragukan. Lalu Anda bilang, oh ada peningkatan. Ya jelas saja orang bilang, wong tesnya aja diulang. Apalagi baik, dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nanti saya akan buat post-testnya dengan kalimat yang berbeda. Nah kemudian, itu yang Anda sampaikan itu bagaimana cara Anda menganalisisnya nanti. Ya, analisisnya. Nah, ini kan ada scoring rubriknya enggak? Di halaman berapa? Ada, Bu, di scoring rubrik buat panduan buat kamu menilai. Kalau scoring rubrik buat pre-test sama post-testnya belum saya cantumkan. Oh, ya enggak boleh. Lah gimana kamu panduannya apa untuk menilainya nanti?
yang baru saya cantumkan cuma scoring rubik buat materi. Buat apa? Treatment, Bu. Yang treatment. Nah, ini juga buat yang pretest post-testnya, bagaimana cara menghitung soalnya. Bagaimana supaya dapat skor sekian. Ya, itu kan tetap harus ada ininya. Tetap harus ada acuannya. Kemungkinan scoring rubiknya akan sama dengan... Ya, tapi tetap harus ada narasi di sana yang mengatakan bahwa panduan itu digunakan untuk menilai pretest dan posttest. Baik, Bu, nanti akan saya tambahkan scoring rubik untuk ya, itu harus itu. Nah, kemudian jumlah soal. Jumlah soalmu itu kan ada 30 soal. Bagaimana kalau ada, apa gunanya kamu melakukan tryout? Tryout itu untuk menguji soalnya, Bu. Kok soalnya diuji, gimana sih? Apakah? Ya jangan ikut-ikutan, harus menguji soal, gimana sih? Lah apa gunanya? Nah, Bu, untuk menguji soalnya apakah waktunya sesuai itu, Bu, atau apakah ini nih memungkinkan untuk dikasih untuk kelas 7. Apa itu memungkinkan itu maksudnya dasarnya mungkin itu apa? Kalau saya balik pertanyaannya, dasarnya bahwa soal itu mungkin dan layak diberikan itu apa? Kalau misalnya para siswa yang saya kasih tryout itu kan, kalau misalnya salah semua, itu mungkin ada kesalahan dari soal yang saya buat atau terlalu berat atau gimana gitu, Bu. Ya, kamu ini kok menjawabnya kayak nggak terlalu meyakinkan saya gitu. Nah, sekarang persoalannya. Kamu katakan bahwa pretestnya 30, posttestnya 30, lalu soal yang kamu tryout juga 30. Seandainya soalnya itu kamu rubah, ada yang sulit, apa kamu tetap mengatakan itu 30? Kan di tryout itu kita melihat level dari soal yang kamu buat itu. Kamu paham nggak apa yang Bu maksud? Iya, Bu. Ya. Kalau ada soal yang dikatakan rusak atau tidak dipakai atau tidak memenuhi kriteria, artinya kan pretestmu nggak 30. Posttestmu tidak 30 karena soal itu akan dibuang. Nah, ini karena kamu nggak menguasai. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Bu. Ada soal yang tidak layak digunakan di pretest misalnya. Apa jadinya pretestnya tetap 30? Karena yang kamu tryoutkan itu adalah 30. Saya masih menyesuaikan, Bu, untuk pretest dan posttest. Sementara masih saya cantumkan ya, sama. Tapi kan di sini sudah tertulis 30. Nggak boleh kata sementara. Harus ada narasi yang jelas. Ya. Tolong itu diperhatikan dengan benar karena kamu ketika melangkah dengan proposal yang tidak jelas di lapangan nanti akan banyak kendala. Enggak akan kamu pahami jalannya gimana. Karena petanya, skenarionya tidak jelas untuk kamu implementasikan di lapangan. Nah, tolong itu dijadikan catatan yang memang harus difikirkan kembali, diperbaiki ketika Anda membuat soal ini, menjadikan ini sebagai proposal atau tesis riset yang nantinya akan dilaksanakan di lapangan. Ya, saya nggak nemukan kejelasan. Ya, kemudian itu juga ada beberapa untuk soal ini juga saya lihat apakah soal-soal ini diajarkan ketika Anda melakukan kegiatan treatment.
apakah jenis-jenis adjektif ini yang muncul? Apakah adjektif yang crazy, heavy, plain itu muncul juga kah ketika Anda mengajarkannya nanti menggunakan water game itu? Ya. Kalau itu tidak muncul, berarti orang tahu kosakata bukan dari game ini, tapi dari dia buka kamus. Iya Bu, nanti kan ada banyak kata di tubuh, jadi saya gunakan. Nah, ini saya lihat ada sederet ini. Nih hasil sederet ini. Kemudian ada sederet kosakata di sini, ya. Nah, saya tidak tahu apa ini dipakai. Kemudian di dalam pretest misalnya. Pretest itu sejumlah adjektifnya ini. Apa adjektif ini munculkah di dalam latihan atau treatment yang Anda kerjakan? Kalau enggak, saya khawatir orang hanya tahu karena dia memang tahu. Iya Bu, muncul. Makanya saya buat post-test dan pre-testnya katanya itu. Karena nanti di papan tulis itu akan saya cantumkan kata itu. Dan kata-kata lainnya. Nah ini dia, jadi ini susahnya kalau penelitian seperti ini. Ini penelitian akhirnya objektivitasnya tidak cukup jelas. Yang ada settingan. Penelitian tidak boleh bentuknya settingan. Kalau settingan itu berarti dipaksakan. Ya. Nah, tolong itu beberapa catatan yang saya sampaikan tadi itu diperhatikan kembali. Kemudian juga tulisan-tulisan Anda ini, kalimat yang satu dengan yang lainnya itu harus tertulis dengan tata bahasa yang bisa dimengerti. Karena kadang ada aja kata-kata yang saya tidak paham di situ. Ya. Oke, saya kira itu. Pak Iwan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Natalina. Ya. Mohon maaf saya sambil ke sebelah ini. Ya, enggak apa-apa. Karena saya dipanggil juga kadang-kadang. Enggak apa-apa. Oke, iya Ibu Tiara ya, tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Natalina itu benar ya. Semua yang kamu ini kan harus apa namanya? Pre-test, post-test itu harus ada prosedurnya, harus ada setting untuk apa yang harus dinilai. Semuanya harus di ini ya, harus dispesifikasikan ya, seperti itu. Jadi sudah kamu catat tidak apa yang diminta oleh Ibu Natalina? Oke, jadi itu harus kamu lengkapi, harus kamu revisi ya. Jadi nanti waktunya cuma 2 minggu ya, Tiara ya, jangan sampai lewat dari 2 minggu ya. Kalau umpamanya apa yang belum dipahami silahkan dikontak Ibu Natalinanya. Jangan sampai apa yang kamu revisi itu meleset daripada tidak sesuai dengan yang diminta oleh reviewer ya. Jadi apa yang minta oleh reviewer itu supaya proposal kamu itu lebih sempurna, supaya proposal kamu itu lebih bagus maksudnya. Jadi dia kelihatan sekali. Jangan sampai kelihatan proposal itu amburadul seperti itu ya. Jadi itu enggak bagus juga. Pembimbingnya enggak bagus nanti seolah-olah ya. Terutama nama reviewer juga ada di situ, seolah-olah reviewer tidak mereview dengan baik seperti itu ya. Gitu ya Tiara ya. Oke, okay, thank you Ibu Natalina ya. Sorry. Ya. Saya kira itu nanti aja ya. Kita ketemu lah, selamat tidak ketemu ini nanti. Oke. Ya. Okay. Saya kira sudah selesai okay, ya you, ini ya. Oke, okay, thank you ya Tiara ya. Ya, oke. Okay. Selamat sore. Ya, saya leave karena saya tadi sudah mulai dari jam 1 menguji juga yang lain. Oke, okay, thank you. Ya, oke, okay, leave dulu. Ya, leave ya. Ya. Thank you. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih, Pak.